Kementerian Perindustrian atau Kemenperin resmi membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada tahun ini. Kemenperin membutuhkan 624 formasi yang sebagian besar untuk tenaga pengajar, baik guru maupun dosen, selebihnya tenaga kesehatan dan teknis. Dikutip dari Tribunnews.com, dari total 624 formasi tersebut dibagi menjadi 94 formasi untuk CPNS dan 548 formasi untuk PPPK. Selain itu, Kemenperin juga mengumumkan besaran gaji formasi CPNS dan PPPK 2023. Untuk CPNS, gaji yang diberikan berkisar Rp6.100.000 sampai Rp11.900.000. Sedangkan PPPK, gaji yang akan didapatkan kisaran Rp4.700.000 hingga Rp9.950.000. Gaji tertinggi itu akan diterima CPNS dan PPPK yang lolos sebagai tenaga statistik. Sedangkan gaji paling rendah diterima sejumlah aparatur yang menjadi perawat, asisten apoteker, hingga petugas laboratorium kesehatan. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini rincian gaji CPNS dan PPPK Kemenperin 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!